Oh my god, ternyata, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, yeobun. Oneren. Ini udah malam sih ya. Jam berapa sih sekarang? Hampir jam 7 malam. Tila mau unboxing Lego. Wow. Ini udah lama banget Tila gak bikin video Lego. Video cover pun juga baru beberapa minggu yang lalu bikin lagi. Oh iya, kita kan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Semoga kita semua sehat selalu, amin. Semoga pandemi ini lekas berlalu, amin. Dan kita bisa menjalani aktivitas seperti biasanya secara normal, amin. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di luar sana, amin ya robbal alamin. Dan Lego yang hari ini mau di unboxing itu adalah Lego Teknik. Jadi ini adalah Lego teknik kedua yang di unboxing, karena yang pertama pernah bikin kecil gitu, warna-warna hijau gitu deh kalau nggak salah ya, kayak pemotong rumput. Lego Teknik yang akan di unboxing di video hari ini adalah jeng 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 Lego Teknik Jeep Rubicon. Gila, suka banget sama Rubicon, entah kenapa ngelihatnya itu kayak keker gimana gitu, kayak keren banget, pokoknya keren banget, keker banget, cowok banget, tapi cewek juga pantas sih pakai. Jadi Lego ini adalah, gue mau ngucapin makasih, ini hadiah ulang tahun. Tapi kenapa baru dikasihnya sekarang? Karena baru masuk Indonesia itu tahun ini, dan gue pikir baru akan masuk berapa bulan lagi, tapi ternyata dari Januari itu udah masuk, cuman gue gak cari informasinya gitu, gak cari-cari tahu. Dan alhamdulillah ini dapat hadiah dari teman-teman di tempat gue bekerja. Jadi tempat gue kerja itu ada beberapa cabang di luar kota, ada juga cabang di Jakarta, dan mereka itu kepala-kepala RO-nya itu gabungan membelikan ini. Ya Allah, terima kasih. Serasa punya ayah banyak ya, karena mereka sudah jangan sudah tua, maksudnya umurnya itu jauh di atas Dila, jauh lebih pokoknya ya, umurnya jauh lebih di atas Dila, jadi udah serasa ayah sendiri. Dan banyak ya ayahnya, pokoknya Dila mengucapin banyak-banyak terima kasih atas hadiah ini. Dan sekarang kebetulan hari Sabtu, dan ini karena udah malam, berarti sebutannya Sabtu malam menuju Minggu, bukan malam Minggu ya. Dan jadinya kan kalau udah jadi hari ini Senin, bisa dibawa ke kantor, bisa dipajang di meja. Oke, ini Lego Teknik untuk 9 tahun ke atas ya sebenarnya. Jeep Wrangler si Rubicon ini. Dia yang cuma ada satu warna sih. Warnanya tuh warna kuning. Gede banget yang nutupin kamera. Ada logo Jeepnya di sini. Dia nggak bisa jalan pakai remote. Lego juga nggak pakai remote sih. Remote kontrolnya itu ada di aplikasi, dan itu bisa pakai handphone ataupun iPad ataupun tab. Tapi yang Lego Teknik seri yang ini itu nggak bisa jalan sendiri. Itu jalannya manual. Ada di sini. Nah, igo. Nih. Kelihatan nggak? Nih di sini dikasih tahu dia bisa diputer-puter gitu loh, ada penggeraknya nanti. Terus di sini mesinnya tuh bisa kebuka. Nanti kita cek ya. Dia fleksibel gitu rodanya. Tuh, bisa kayak di jalan-jalanan berbatuan. Aduh, ngantuk. Tapi mau bikin. Oh, ini ada pajangannya nih. Kalau pajangannya kayak gini bentuknya. Yang kecil aja waktu itu agak lumayan riuh ya, karena dia kan ada sambungan-sambungan di dalamnya. Kayak kalau digerakin sini, nanti di bagian sana juga gerak, kayak buat penggerak rodanya kayak gitu kan, penyambung-nyambungnya kayak gitu, yang agak riuh gitu bikinnya. Sekarang kita langsung aja me-unboxing ini dan merakit. Membangun. Ini kita akan membangun si Lego Teknik Jeep Wrangler ini. Oke. Sekarang waktunya untuk membangun Lego. Sijak Hage Sumida. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, harusnya dari sini tadi kita ngejar begini. Gak banyak sih kayaknya, sempat ngeliat di YouTube kayaknya. Hananya tuh ada dua. Ini Jewel,
yang kedua. Cuma 4 plastik sih, terus ini roda. Oh, ada lagi deh. Nomor 2-nya itu ada 3. Dan rodanya pasti ada 4. Ada 4 ini. Aslinya pun kan mobilnya gede banget. Terus ada stiker Rubicon. Nih. Dan pastinya satu lagi. Oh, ada cadangannya. 5. Banyak ya? Ada cadangan 1. Atau di kelebihan atau memang ada cadangan kayaknya deh. Jeng jeng jeng. Ini adalah buku panduan dari Lego Teknik Jeep Wrangler. Wah, gede ya. Lebar. Kayaknya yang sebelumnya adalah belum pernah ngerakit Lego yang bukunya selebar ini. Tebel, iya sih, tebel. Total keseluruhannya itu dia ada 190 step. Bisa. Nih, kelihatan kan? Wah, oke. Ada gambar kayak gininya. Kayak gini. Terus ini baliknya kayak gini. Ini lembar-lembar belakangnya ya. Isinya kayak gini. Kerigo. Wah. Mobil aslinya pun dia membuat adventure banget kan. Buat kayak sungai-sungai. Lego juga. Lego Teknik mengeluarkan ini. Parah sih. Keren banget. Ini seri-seri yang lain ya. Wah. Gak beres nih. Aduh. Oh, ada lagi nih. Aduh. Cobaan. Kayaknya sih emang ini seri-seri terbaru nih di tahun ini. Bagus banget sumpah. Keren banget sih. Dan seperti biasa di belakang, di paling belakang itu disebutin jumlah-jumlah puing-puingnya tuh ada berapa-berapa piece. Kok agak menggelap kayaknya. Oke. Kita buka dulu plastiknya satu-satu. Tapi ini kayaknya agak mengerikan. Kita taruh di mana? Sini aja. Juga banyak sih, dan dia punya anak lagi di dalamnya, dan itu sering terjadi. Ada 2 anaknya warna-warna gitu. Dan di sini ada kotak putih, isinya apa ya, coba. Benang. Oh, kayaknya dia buat pengait di depan tuh, kayak punya pengait gitu loh, kayak buat mungkin kalau kayak ceritanya mereka terjebak di sungai, terjebak di bebatuan. Bukan ku terjebak di ruang nostalgia. Itu beda lagi urusannya, oke? Kalau terjebak di ruang nostalgia, itu nggak cukup bisa pakai benang kecil kayak begini, benang tipis kayak gini ya. Tidak semudah itu. Jadi ini buat pengaitnya. Mungkin pengaitnya itu disangkutin di pohon atau apa, buat yang narik mereka agar mereka tidak terjebak lagi. Oke. Okay? Jadi ini disimpan dulu. Ini kayaknya buat nanti udah jadi baru dikaitkan. Disambungin lah pokoknya ke mobilnya. Simpan dulu di situ. Oke. Okay. Ini tuh teknik tuh ya kayak begini nih. Buat nyambung-nyambunginnya banyak lubang kan. Nanti ini disambungin ke sini lah. Pokoknya semuanya serba disambung-sambungin lah. Kita buka bungkus yang angka 1, yang satu ini. Cepat. Ini yang nomor 2. Pasti terbesar nomor 2. Dan ini ada anaknya lagi. Yang kecilnya kecil-kecil banget. Ya ampun, ini kecil-kecil banget. Kita gak punya cup-cupnya lagi. Ini kayaknya buat ininya deh. Ban.
Sini ada pelek-peleknya. Ada 5 juga dapatnya. Iya benar. Dapat 5, peleknya warna abu-abu. Ini kecil banget. Gabung aja lah ya. Kayaknya kaki. Kepala juga gatal. Hasis. Pastilannya banyak ya. Jadi ini nomor plastik nomor 2 yang kedua. Ini plastik nomor 2 yang ketiga atau yang terakhir. Wow, ini Lego Technic kedua yang telah bikin dan ukurannya langsung sebesar ini. Wow, aduh, anak-anak main. Bentar ya, diberesin dulu plastiknya. Siap tidak, berantakan. Sebentar ya. Sekarang kita akan mulai menyusun si pecahan-pecahan ini. Akan kita satukan menjadi satu bentuk, bukan satu hati atau dua hati yang menjadi satu, tapi bongkahan-bongkahan ini akan kita jadikan satu bentuk untuk mobil Jeep Wrangler Rubicon. Sejak hari semida. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, ternyata tuh plastik 1 sama 2 tuh buat bikin inian yang berbeda. Jadi plastik 1 itu untuk bikin dalamnya, plastik 2 tuh bikin luarnya, kerangka luar. Dan ini udah disatuin semua. Wow. Bisa. Oke, okay, masih kita cari. Masih bisa kita cari pelan-pelan. Oke. Okay? Ya. Yeah. Oke. Okay, kita mulai.
Alhamdulillah, akhirnya Uber Rubicon ini jadi juga. Nah, untuk tadi saking udah lelahnya banget ganti kacamata. Aduh, enggak. Lego teknik emang terbaik pokoknya. Keren banget. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau sama Lego teknik. Karena pecahannya itu beda sama Lego seri yang lainnya selain teknik ya. Aduh, sampai bintang. Finally, akhirnya Lego teknik Jeep Wrangler ini jadi juga. Kayaknya ada yang salah. Pemasangan ban. Kita sudah menyelesaikan 190 step untuk membuat Lego Jeep Wrangler Rubicon kuning ini. Win. Jadi ini hasilnya jika didekatkan dari sisi samping kanan, samping kiri, belakang, depan, ini atasnya, ini bawahnya. Enggak pusing, enggak susah sebenarnya, tapi kayak lebih ribet dari Lego seri-seri yang lainnya, karena dia tuh kayak ngebentuk kerangka dalamnya dulu. Sama sih, yang seri yang lain juga bikin kerangka dalamnya dulu, cuma enggak seribuh dia, karena dia kan kayak harus sambung menyambungkan biar di saat gerakan sebelah sini yang sebelah sana juga bisa ikut gerak, kayak gitunya sih, yang agak ribuh, sambung sana sambung sini gitu kan. Kapan sini bisa dibuka. Wih, ini bisa didiriin, ada tulisan Jeep-nya itu. Didiriin, bisa ngutung di sini. Keren banget sih itu. Pintu bisa dibuka. Kanan kiri. Terus kalau belakang emang udah open cup ya. Atas juga udah. Jadi bukan yang terbuka-tutup sistemnya, tapi emang udah kayak gini, ini terbuka banget. Ini tuh bisa digerak-gerakin. Oh iya, ini masih ada lebih bannya satu. Supaya dapat bonus gitu. Serpihan-serpihan dan cuman sedikit sisanya. Jadi dilebihinnya segini. Jadi kayaknya ada yang jatuh kecil, nggak tahu kemana, dan ya udah. Stikernya udah habis ya tuh. Jadi dia bisa belok ke kanan, kiri, lurus. Mundur, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Aduh, ngantuk. Akhirnya Dila bisa menyelesaikan Lego teknik yang kedua dengan ukuran yang langsung besar. Lego teknik yang pertama Dila rakit itu gak sebesar ini, kecil, pakai banget. Dan itu aja ngeliat ya, seribu ini ternyata Lego teknik. Terus sekarang Lego teknik yang kedua langsung sebesar ini. Lo mau ngucapin pastinya makasih sekali lagi untuk yang memberi hadiah ini. Thank you banget, udah serasa punya ayah banyak pokoknya. Makasih ayah-ayahku di berbagai kota. Gak dari deket gak sih ini? Boleh deh. Yuk. Dari deketnya kayak gini nih. Di sini ada stiker Rubicon kanan kiri ya. Ini ada lampunya, kedua dekat mesinnya, jadi buka, ini dinaikin, ini nyangkut di sini. Nah, pintu bisa dibuka, ada tempat nyetirnya, bisa naik turun, keren ya. Ini bagian belakangnya, ini buat penggerak belok kanan kirinya. Pintu yang sebelah kanan bisa dibuka juga, itu bagian bawah. Seriwa ini gitu bagian bawahnya, tapi keren banget sih. Terbaik, tekniknya tuh teknik banget gitu, tekniknya tuh dapet banget lah pokoknya. Di sini ada stiker Jeep, ini lampunya. Makasih yang udah nonton video Dila kali ini. Dalam video esok, manalkoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.